kita hari ini juga untuk menyaksikan kehadiran Akhir Rashid di sebelah sayap. Sumareh ditolak ke bahagian tengah. Brandon Azam dan juga Shamir sekali lagi akan menguasai bahagian tengah. Menjana serangan pasukan negara membuat gerakan kepada pasukan negara untuk mendapatkan jaringan dalam perlawanan ini, iaitu pada 15 Oktober yang lalu, iaitu Muhammad Ridha penjaga gol, Otavio Dutra pemain jersey nombor 5, Rudolfo Yanto Basna kapten jersey nombor 16, serta Bayu Pradana Adriat Moko yang memakai jersey nombor 19. Pemain-pemain simpanan kita kekurangan dua orang pemain di situ. Advantage diberikan, dikejar di situ. Febri Haryadi melakukan percubaan jarak jauh, percubaan daripada luar box. Dari dia tidak ada bantuan dan juga rakan-rakan, dan inilah kesilapan yang berlaku Syarul oleh Azam Mazih. Sedikit delay dari Safawi untuk mengambil sepakan ini. Near post ataupun far post. Oh, cantik tendangan yang mengelirukan. Muhammad Ridha pelang kabut di hadapan pintu gol pasukan Indonesia. Sepakan yang baik yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Oh, nyaris-nyaris sepakan Safawi Rashid menerjah terus ke arah gol. Dan saya rasa halangan yang dilakukan oleh Corbin Ong terhadap keeper pasukan Indonesia adalah foul. In-swinger yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Dan Muhammad Ridha gagal menangkap kemas. Tampan saja bola itu. Corbin Ong adalah antara pemain yang aktif. Darian Sumareh. Tarik di situ, pengadil memberikan sepakan gol kepada pasukan Indonesia. Kita lihat pada situasi ini, lihat kepada tangan Yanto Basna itu. Ya, kalau kita tengok di situ, Yanto Basna menarik badan Sumareh dan sepatutnya diberikan sepakan penalti. Mungkin Sumareh juga dipersalahkan kerana menarik seluar Yanto Basna. Bertindak dengan cukup berani dalam situasi ini. Itu yang saya katakan tadi, pasukan Indonesia menunggu saat untuk mendapat bola dan juga terus untuk mendapatkan break attack. Ini adalah apa yang saya katakan tadi, pasukan Malaysia perlu lebih berhati-hati. Tahniah kepada Azhan. Berjaya mendapatkan sedikit harapan kepada pasukan negara melalui pelanggaran dan juga sakan keras dari belakang yang dilakukan oleh Yanto Basna. Antara Sumareh dengan pemain pertahanan Indonesia pula di sana. Kita harapkan tidak ada incident off ball. Safawi bersiap sedia. Semua mata tertumpu kepadanya. Dan dia melepaskan rempatan. Oh! Safawi Rashid. Dead ball specialist. Safawi Rashid meletakkan Malaysia di depan selepas setengah jam. MVP Liga Malaysia. Seperti saya katakan tadi, tempat itu adalah tempat favorite Safawi Rashid. Beliau telah melakukan ini banyak kali dan saya rasa ini adalah gol terbaik oleh beliau. 9 gol dalam 27 penampilan peringkat antarabangsa. Berjaya ditepis keluar. Bahaya kedudukan ini. Farizal Malias bertindak cemerlang, juga dibantu oleh barisan pertahanan yang lain. Dia agak terlang kabut ya, kedudukan sekarang di mana pemain nombor 5 Otavio Dutra dan gagal dikawal rapat ya. Yap, dan kemudiannya kita dapat lihat percubaan terakhir ialah dari Greg Wakolo dalam kedudukan. Indonesia pula gairah untuk menyerang. Sepakan penjuru yang pertama kepada mereka. Satu tendangan yang agak bahaya. Tangkapan kemas dari Farizal Malias. Cuba untuk melancarkan counter attack. Tetapi dihalang oleh beberapa badan dari Indonesia. Syarum. Ya, kalau kita lihat sekarang pasukan Indonesia mula untuk attack pasukan Malaysia. Dan pasukan negara...
banyak pergerakan yang akan dilakukan daripada pemain-pemain negara di barisan hadapan ini. Syami untuk Safawi Rashid. Jatuh Basna. Hanak. Luar. Gol. Kesilapan Jatuh Basna. Digunakan sebaik mungkin oleh Safawi Rashid. Siapa suruh delay? Siapa suruh main-main? Dan yang berada di belakang anda adalah hero kami, Safawi Rashid. Dan dia mengambil kesempatan itu. Mencuri bola dan melepaskan rempatan. Mujur tak koyak jaring itu. Safawi menjadikan gol Malaysia yang kedua. Safawi meletakkan Malaysia dalam keadaan yang lebih selesa. Syarum. Ya, bijak, sangat bijak pergerakan yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Tak putus asa, tidak putus asa. Dan ini adalah pergerakan sangat bijak. Dan bagi saya, ini adalah pergerakan sangat padat yang dilakukan. Top corner. Yanto Basna ingat bola itu dah keluar. Tetapi kita dapat lihat Safawi mengambil peluang ini. Melepaskan rembatan padu kaki kiri. Ya, rembatan itu sangat padu dah saya rasa. Sekiranya bola itu boleh menggegarkan jaring, dan saya rasa bola itu boleh mengoyakkan jaring. Kita lihat tertewas sama sekali Ridha. Demi lencana di dada, Safawi Rashid meletakkan Malaysia dalam driving seat. Betul, saya bersetuju. Baru berbaloi dengan gelaran sebagai MVP Liga Malaysia. Melalui aksi yang cemerlang dapat dilakukan oleh Pawi ketika ini. Serapan dari Sumare. Oh, bahaya. Otavio naik ke atas, tolak ke depan. Tidak offside. Pasukan Indonesia ada hadangan penalti kepada mereka. Oh, ho, ho. Bermula daripada kesilapan daripada barisan atas. Dan dapat kita lihat bagaimana Otavio Dutra naik ke atas mendorongkan bola ini. Ya, kalau kita lihat Sumare hilang bola di sana, dan ini memberikan peluang kepada Otavio. Ini seperti yang saya katakan tadi, Indonesia bergerak, dapat buatkan serangan dari kiri dan kanan pasukan Malaysia. So, penalti. Kita tunggu dululah apa yang belakang berlaku. Apakah ini offside? Apakah ini offside? Syarum Karam, kita lihat kedudukan Febri Haryadi itu. Osas, Marvelous, Ekpefua yang akan mengambil sepakan ini untuk merapatkan kedudukan. Kedepan dengan Fariza Marias. Fariza! Kantinya! Ianya adalah kerana kelemahan tendangan daripada Not So Marvelous, bekas pemain Pulau Pinang tahun 2016. Saya dapat rasakan malam ini adalah malam Malaysia. Yep. Indonesia memang tidak mahu mengambil peluang dan juga kesempatan. Sepakan penalti itu pengajaran sebenarnya kepada pasukan negara. Robin sudah naik ke atas. Sedikit delay dari Matyo. Berjaya untuk mendapatkan Safawi. Tidak offside. Pawi! Oh! Sayang. Sayang, ini satu perjumpaan yang sangat baik. Lencongan kaki kiri Safawi ke Papus. Satu antaran baik yang dilakukan oleh Mayu. Usaha yang dilakukan Mayu harus diberi kredit. Tiang. Sejak tengok daripada sudut ini, bagaimana dia melencongkan bola itu. Oh, terkena tiang. Sentuh juga tiang kat situ. Samir Kuti cuba menang. Kevin naik ke atas untuk Indonesia. Buat satu cross. Ditanduk baik. Itu dia tamat permainan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi kemenangan kepada pasukan Malaysia. Yang kedua berturut-turut dapat dihasilkan dalam pusingan kelayakan kumpulan G ini.